dan mereka setelah dikalahkan nanti akan menang dalam rentang waktu Bid'i Sinin. Bid'i Sinin itu ya tidak sampai 10. Jadi setelah itu, setelah kejadian itu, suatu saat nanti Rum itu akan mengalahkan Persia. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, tiba-tiba mereka ingkar. Padahal mereka menanti-nanti, menunggu-nunggu itu karena kitab mereka mengatakan akan ada nabi. Hanya karena faktor satu adalah gengsi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Sampai di mana? Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain, amin. Tabasyirut Taurati bihi, ya. Ya. Ila an qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Summa ya. Oke. Summa inna at-taurata taqulu fi sifatin nabiyyi innahu mislu Musa. Ya. Wa qad nassat fi akhir sifri atas niati. Siapa mukri? Qurratul Ain, mana orangnya? Ya, silahkan. Qurratul Ain, mana? Ya. Ya, silahkan. Oke. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Summa innat tawrata taqulu fi sifatin nabiyyi. Ya. Summa kemudian innat tawrata, sesungguhnya kitab Taurat itu taqulu, ya, ia berkata fi sifatin nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, terkait dengan sifatnya nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu, ya, bahwasanya dia nabi tersebut mislu Musa, seperti Nabiullah Musa alaihi salam. Jadi kita berada pada pembahasan terkait dengan, ya, adanya tabasyirah atau bisyarah di dalam kitab Taurat, ya, berita gembira di dalam kitab Taurat akan nabi kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke. Kemudian di sini dikatakan, ya, summa innat taurat, ya, bahwasanya sesungguhnya kitab Taurat itu mengatakan terkait dengan sifat nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud dalam ayat yang ada di dalam kitab Taurat, innahu, bahwasanya dia seperti Nabiullah Musa alaihi salam. Oke, jadi sama sifatnya dengan Nabiullah Musa. Ya. Ya, waqad nussat, dan sungguh, ya, telah dinaskan, telah dicatat fi akhir sifri tasnia, ya, di akhir daripada kitab sifri tasnia, ya, kitab ulangan, kalau mau diartikan secara harfiah. Tetapi yang dimaksud sifri tasnia itu adalah kitab Taurat, ya, yang diulang, ya. Kalau saya tidak salah, sifri tasnia ini adalah kitab ulangan kitab Taurat yang kelima. Yang kelima, yang apa namanya, kelima daripada perjanjian lama. Jadi kitab Taurat itu ada juga istilah perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Nah, perjanjian lama itu, nah, itu ada beberapa pengulangan, ya, ada beberapa ditulis berulang-ulang kali itu kitab Taurat. Nah, ini yang dimaksud dengan sifri tasnia. Jadi pengulangan yang kelima kali kalau saya tidak salah itu yang dimaksud di sini. Nah, di akhir-akhir itu ada di situ dikatakan salah satu ayatnya yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan datang di akhir zaman itu sama dengan Nabiullah Musa alaihi salam. Oke, terus ya, ala annahu, atas bahwasanya, lam yakum fi bani Israila nabiyun
Ya, misla Musa tidak pernah ada pada Bani Israel itu yang namanya nabi yang sama dengan Nabilah Musa. Ya, jadi otomatis pikiran kita akan mengarah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Taurat dikatakan bahwa ada nabi nanti yang akan dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tidak salah kemarin sedikit kita membahas bunyi ayat itu saupa uqimu lahum nabiyan mislaka. Aku akan mengadakan, menegakkan kata Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Taurat kepada mereka seorang nabi yang sama dengan engkau wahai Musa. Nah, dan ternyata tidak pernah didapatkan dalam catatan sejarah bahwa orang-orang Bani Israel itu mempunyai nabi yang sama dengan Nabilah Musa. Kan begitu ceritanya. Jadi siapa lagi yang dimaksud kalau bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kemarin kita sudah membahas bahwa ada sebagian daripada orang-orang Bani Israel yang mengatakan bahwa bisyarah itu untuk Nabiullah Ilya, Nabiullah Yahya, Nabiullah Isa alaihissalam. Ya, kemarin kita sudah bahas ini dan ternyata tidak ada sedikit pun indikasi yang menandakan bahwa nabi yang dimaksud di dalam kitab Taurat itu adalah tiga orang nabi ini. Nah, itu yang kemarin yang kita bahas. Oke. Terus ya, wa warada fi hadhil bisharati, dan warid ya, artinya ada suatu nas fi hadhil bisharati terkait dengan ini bisyarah, ya artinya ya berita gembira akan adanya nabi, annan nabiyyal ladzi yaftari 'ala Allah yukhtari, ya bahwasanya nabi yang berdusta ke atas Allah Subhanahu wa taala, artinya yang mengaku nabi itu maksudnya yaftari 'ala Allah yukhtalu, itu ternyata dibunuh. Di dalam nas-nas juga ya, warid juga dikatakan bahwa siapapun nabi palsu bahasa mapunnya seperti itu, maka nabi tersebut itu pasti akan mati, pasti akan dibunuh. Nah, ya wa yusbihu, dan sama yang demikian itu ya fil Qur'ani, yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa yusbihu dhalika fil Qur'ani qauluhu ta'ala, ya. Dan sama dengan yang demikian itu di dalam Al-Qur'an qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala fi suratil Haqq, di dalam surah Al-Haqq. Artinya nas di dalam kitab Taurat yang mengatakan bahwa siapapun seseorang yang mengaku nabi itu pasti akan dibunuh, itu selaras, ya itu maksudnya sama dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an yang mengatakan pada surah Al-Haqqah. Nah, ini dia ayatnya, ya walau taqawwala alaina, andai kata ya berkata-kata ya, mengarang kata-kata alaina ke atas kami, ba'dol aqawil, ya sebagian daripada kata-kata mengaku Tuhan, mengaku utusan, itu maksudnya di sini, andai kata ada seseorang atau dia ya dhamir huwa taqawwala, ya dia mengarang ke atas kami suatu karangan mengaku utusan misalnya, la akhadna minhu bil yamin, maka kami akan mengambil dia dengan balasan. Maksudnya di sini al-yamin dalam artian Allah itu tidak akan menjadikan dia utusan Allah Subhanahu wa taala. Kami ambil dia dengan kekerasan. Maksudnya kami tahan dia, tidak kami jadikan dia sebagai nabi yang mereka akui dirinya sebagai seorang nabi. Artinya pasti kami bunuh. Nah, bahasa kasarnya seperti itu. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang mengaku nabi. Nah, summa kemudian la qata'na minhu al-watin, kemudian kami akan putus darinya itu urat nadinya, artinya kami bunuh. Jadi atas dasar ayat yang ada di dalam Al-Qur'an yang seperti ini bahwasanya ya, setiap orang yang mengaku nabi itu pasti akan dibunuh, itu sama juga dengan ada yang ada di dalam kitab Taurat yang mengatakan bahwa ya setiap yang berdusta ke atas Allah itu akan dibunuh. Nah, atas dasar itu berarti nabi ya, nabi kita Rasul sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul
apa yang dia ucapkan sebagai bahwa dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebenaran. Kan begitu ceritanya. Maksudnya ini kata musannif di sini, jadi kan di dalam kitab Taurat ada yang mengatakan, ada ayat yang mengatakan bahwa akan ada lagi nabi setelahnya. Kan begitu, yang sama dengan Nabiullah Musa. Oke. Nah, kan bisa saja kemudian ya muncul di dugaan kita ini orang yang memfungsikan akal kita secara biasa, secara standar, mungkin saja kita mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengaku nabi. Kan bisa saja seperti itu ya. Dia mengaku nabi karena ada di dalam kitab Taurat ayat yang mengatakan bahwa akan ada nabi lagi setelahnya, setelah Nabiullah Musa, dan ternyata tidak ada nabi dalam catatan sejarah yang sama dengan Nabi Musa. Nah, akhirnya ya okelah, saya mengaku nabi lah, kan kurang lebih seperti itu. Jadi andai kata terlintas dalam benak kita seperti itu, maka itu tidak terbukti. Ya kenapa? Karena di dalam kitab Taurat sendiri dan juga di dalam Al-Quran ada penegasannya bahwa siapapun orang yang mengaku nabi, maka dia akan mati. Dan ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mati. Berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sedang bohong dalam pengakuannya bahwa dia utusan Allah. Nah, kan begitu ceritanya maksudnya ini musannif. Oke. Terus wa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, dan nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka sabaina adaihi al-alidda'i min musyrikina wa yahuda, ya itu tinggal bersama, hidup menyatu baina adahi di kalangan musuh-musuhnya yang sangat keras, yang sangat keras, min musyrikina, daripada orang-orang musyrik, wa yahudi, dan orang-orang Yahudi. Salasa, terus ya, selama 23 tahun lamanya ia da'uhum piha ilallah, dalam keadaan beliau berdakwah kepada mereka untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sepatutnya kalau kita mau apa namanya berbicara tentang akal biasa, ya sepatutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalau memang dia bohong sebagai utusan Allah dalam pengakuannya, maka dia orang yang paling cepat dibunuh. Kenapa? Karena dia berada di tengah-tengah orang yang sangat keras, yang sangat membenci dia, yaitu orang-orang musyrik dan Yahudi. Tetapi faktanya dia tidak meninggal. Nah, berarti kan kurang lebih seperti itu. Berarti kan ya dia benar dalam pengakuannya bahwa dia adalah seorang nabi, dan dialah yang dimaksud oleh kitab Taurat. Oke, terus ya wa ma'adzalika, dan di saat bersamaan, artinya pada saat itu juga, asomahullahu minhum, ya Allah menjaga dia, minhum, dari mereka orang-orang musyrik dan orang Yahudi. Artinya tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sampai ya dianiaya sampai matilah, kurang lebih seperti itu. Artinya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap penganiayaan yang datang kepada dia, ya itu selalu mentah, ya selalu mental, selalu tidak berhasil, kurang lebih seperti itu. Oke. Wa an ya wa anzala alaihi, dan Allah menurunkan alaihi ke atas beliau, tatminan, ya sebagai penenang li khatirihi, bagi jiwanya, fi suratil maidah, di dalam surah Maidah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana ayat itu agar supaya dia merasa tenang, merasa nyaman dalam dakwanya. Apa ayat itu? Wallahu ya'asimuka minan nas, dan Allah lah yang menjagamu daripada orang-orang. Jadi tak perlu takut, ya tak perlu bersedih kamu akan meninggal, kamu akan mati, diperlakukan aniaya oleh orang-orang yang membencimu, karena yang menjagamu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tidak salah, ini ayat turun pada waktu peperangan. Pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya masuk ke dalam kemah malam harinya, kemudian ya berbaring. Nah, para sahabat yang lain itu berjaga-jaga di luar. Ya, karena ini bahaya situasi peperangan ini sekarang ini malam harinya. Nah, pada saat itu turun ayat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan dalam riwayat itu kepalanya dari balik kemah, kemudian dia berkata kepada sahabatnya yang berjaga-jaga pada saat itu, ya istirahatlah, faqad asomani Allah, sungguh Allah telah melindungiku. Akhirnya sahabat semua tidur, mereka tidur nyenyak pada malam itu dan tidak terjadi apa-apa. Nah, itu janji Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kemarin yang pernah kita ceritakan ketika Abu Jahal ya, ingin melempar batu Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjatuhkan batu kepada kepalanya, tetapi tiba-tiba dia melihat makhluk yang sangat menyeramkan. Nah, itu bagian daripada ismatullah, perlindungan Allah subhanahu wa taala kepada nabinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi kisah-kisah yang berkenaan dengan dijaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang membenci beliau. Okey, terus akana ya'jizu ya. Akana ya'jizu Allah, apakah adanya Allah itu lemah? Wa huwal qadiru ala kulli syai', padahal dia itu maha mampu atas segala sesuatu. Ayyu aqiba mayyunsabu ilaihi malam yakunhu, untuk mengikab ya, untuk membalas, menyiksa orang yang menisbatkan ya, yunsibu ya, mayyunsibu ilaihi, orang yang menisbatkan kepada dia malam yakunhu, apa yang dia tidak katakan. Artinya apa ya, Allah itu tidak lemah, dia maha kuat, dia maha bisa untuk memperlakukan orang yang menisbatkan kata-kata dia, orang tersebut, bahwa ini adalah kata Allah, tetapi Allah tidak mengatakan itu. Artinya apa? Ada orang yang mengatakan bahwa saya nabi, saya utusan Allah, ini Allah loh yang bilang. Nah, itu maksudnya. Kira-kira Allah lemah enggak Allah untuk melakukan tindak pembalasan kepada orang yang seperti itu? Artinya tidak ya, artinya Allah maha bisa untuk melakukan hal tindak pembalasan, khususnya kepada orang yang mutanabbi, artinya orang-orang yang mengaku nabi. Tapi ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak diperlakukan oleh Allah seperti itu, dalam artian ya, berarti yang dia ucapkan itu adalah benar, pengakuan dia adalah betul bahwa dia adalah utusan Allah subhanahu wa taala, dan dialah yang dimaksud di dalam ayat Taurat. Okey, terus ya, wa huwa, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi qala, yang mengatakan fi surati syura, di dalam surah asyura, am yakulu naftara ala Allahi kadiban ya. Am, apakah yakuluna, mereka mengatakan, orang-orang musyrik ini, iftara ala Allahi kadiban, dia itu mengarang-arang ke atas Allah subhanahu wa ta'ala suatu kedustaan. Nah, ini tuduhan orang-orang musyrik atau orang Yahudi terkait dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berbohong, yang mengaku nabi saja, mengarang ke atas Allah subhanahu wa ta'ala suatu kedustaan. Okay. Fa iya syak Allahu yakhtim ala qalbika. Nah, fa iya syak illah, ya, apabila Allah menghendaki, yakhtim ala qalbika, maka dia akan mengkhatamkan ya, dia akan menutup ala qalbika, ke atas hatimu. Dalam tafsirnya di sini yamna'ukallah, artinya Allah itu ya, kalau dia mau maka dia tahan kamu untuk terus ya mengakui dirimu bahwa kamu adalah utusan Allah. Dia bisa untuk melakukan itu ya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kan masalahnya tidak terjadi. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam dibiarkan oleh Allah terus berdakwah, mengaku nabi, bahkan dilindungi oleh Allah subhanahu wa taala. Nah, artinya apa? Ini adalah satu ayat yang diambil oleh musannif di sini sebagai penegasan bahwa memang pengakuan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak dusta. Itu saja intinya. Oke. Okay. Ya. Ya, wa yamhu Allahul batila, dan Allah itu menghapus segala kebatilan. Wa yuhiqqul haqqa, dan Allah ya menegakkan kebenaran, bi kalimatihi, dengan kalimat-kalimatnya, dengan ketentuan-ketentuannya. Innahu alimun bidzatis sudur, dan sesungguhnya Allah itu maha mengetahui terhadap yang mempunyai jiwa ya, dzatis sudur, terhadap apa yang ada di dalam hati atau di dalam
keadaan. Nah, itu salah satu ya janji Allah Subhanahu wa taala bahwa yang namanya kebatilan itu pasti akan sirna. Jelas itu. Jadi tak perlu ragu dengan situasi apapun yang ada di sekeliling kita terkait dengan kebatilan yang merebak, terkait dengan kemaksiatan, tak perlu khawatir. Karena semuanya juga itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa benar, tak perlu takut terhadap orang yang tidak benar, kurang lebih seperti itu. Tak perlu gentar, karena itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Ja'al haqqu, dalam ayat lain dikatakan wa zahaqal batil. Kebenaran itu pasti akan ada dan kebatilan itu pasti akan sirna, pasti akan tiada. Bagaimanapun Fir'aun jahatnya, bagaimanapun Abu Jahal jahatnya, bagaimanapun Namrud jahatnya, mana ni semua orang itu tidak ada. Justru ujung-ujungnya mereka terkalahkan, karena itu adalah kebatilan. Yang menang adalah kebenaran, yaitu para nabi yang diutus pada zaman orang-orang yang jahat-jahat sekali seperti ini. Nah, itu janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak perlu takut ya, tak perlu risau. Ya. Kenapa kita ini sekarang umat Islam ditindas, dianiaya misalnya, ada pikiran kita seperti itu. Banyak ulama yang dibunuh, banyak ulama ditangkap. Ya, kita tetap berusaha untuk menghindari segala keburukan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap yakin bahwa kebenaran itu pasti akan bertapak di kemudian hari. Oke, terus ya. Oh, ya. Wa qad akhbaratna hadhihi al-bisharatu, dan sungguh telah memberitakan kepada kita ya bisyarah ini ya, anil alamati, terkait tanda-tanda, allatina arifu, yang mana kita ketahui biha dengannya, dengan tanda tersebut, sidqan nabi, kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, min kadhibihi, daripada dustanya. Ya, dari tanda-tanda bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang dia dimaksud, dan dialah yang dimaksud di dalam kitab Taurat, itu kita sudah bisa tebak itu maksud beliau, bahwa memang betul-betul itu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu orangnya jujur terkait dengan pengakuannya bahwa dialah nabi. Oke. Jadi terus ya wahia ya, yaitu ya, di antara alamah itu adalah al-ikhbaru bima sayati, yaitu memberitakan perkara-perkara yang akan datang. Itu juga salah satu yang bisa kita tebak bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam benar. Jadi bukan cuma yang diulas di sini bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam benar terkait pengakuannya bahwa dia utusan Allah, karena dia misalnya tidak mati, dia tidak dibunuh. Bukan cuma itu saja. Jadi banyak lagi hal-hal yang lain yang menandakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam benar. Nah, salah satunya adalah al-ikhbaru bima sayati, yaitu memberitakan apa yang akan datang. Dalam artian sesuatu kejadian atau tragedi di masa yang akan datang itu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sudah sampaikan sebelumnya, dan itu banyak yang terjadi yang begitu-begitu kata musannif di sini. Dan salah satunya yang pernah kita bahas, kalau ada yang masih ingat, oke. Saya ke depan ini dulu. Ada yang, siapa namanya nak? Siapa namanya? Hah? Amel? Oke, Amel. Salah satunya? Mau paham di pertanyaan gue? Hah? Wah, itu susahnya kalau tidak fokus. Oke, sampingnya. Salah satunya? Yang pernah kita bahas sebelumnya itu, kalau masih ada yang ingat, terkait pemberitaan Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari. Al-Ikhbar bima sayati itu salah satu indikasi bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan seorang pembohong. Oke, silakan. Salah satunya sampingnya, siapa nak namanya? Oke, Ibu Ami, silahkan. Ada yang ingat? Tidak ada. Oke, angkat tangan siapa yang ingat.
kalau ada ya, kalau ada yang ingat. Nah, bilang memangi Rasul sallallahu alaihi wasallam belum terjadi itu apa-apa, bilang memangi Rasulullah dan terbukti terjadi. Ada? Itu salah satu petanda bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah bohong. Karena setiap yang dia katakan yang akan terjadi dan rata-rata terjadi betulah. Nah, kurang lebih seperti itu. Siapa namanya, Nak? Siapa namanya? Apa bacanya? Wah, sorok. Masih sorok. Hah? Mutima, mutima. Ya, apa? Mutima. Itu diantaranya Ubay bin Khalaf, seorang Rasul munafik. Satu. Ada lagi tambahan? Ada lagi? Satu lagi? Itu. Ubay ini lewat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ditanya sedang apa kerja di situ. Dia sedang memperbaiki itu peralatan perang, perangnya. Dia sedang pergi pura panahnya, parangnya sedang nak perbaiki di situ. Lewat Rasul sallallahu alaihi wasallam, nak tanya, "Sedang apa itu ilmu kerja?" Dia bilang, "Ini saya asah parang saya ini, saya tajamkan ini senjata saya ini untuk membunuh engkau wahai Muhammad." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Bal ana aqtuluk." Tetapi akulah yang mau, yang akan membunuhmu kelak. Jadi pada saat itu dia takut sekali. Karena dia sadar bahwa walaupun dia orang kafir ya, bahwa perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meleset, selalu benar. Itu salah satu siddiqur Rasul sallallahu alaihi wasallam dan terbukti pada perang Uhud Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membunuhnya. Itu satu. Yang kedua, ada lagi? Masih ada? Ada kemarin kalau saya tidak salah, tapi lama nih. Jadi kata Allah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mazzaqallahu mulkah. Allah kelak itu akan mengoyak-ngoyak kekuasaannya nanti. Siapa itu yang maksud? Hah? Orang Farsi, kerajaan Persia. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Di sini kalau saya masih ingat jelas itu di sini saya pernah sampaikan bahwa waktu murasalahnya itu artinya berkirim surat dengan raja-raja ya, para pembesar diantaranya adalah Raja Farsi, dibawa suratnya ya, oleh salah seorang sahabat ke Gubernur Bazan namanya. Gubernur Bazan ya, ini masih lokasi Farsi. Gubernur Bazan di bawah kekuasaan Persia, dia yang teruskan kepada Raja Parsi tersebut surat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengajak dia agar supaya masuk Islam. Tetapi apa yang terjadi? Surat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dirobek oleh raja tersebut. Nah, kemudian sampaikan kepada orang yang menulis surat ini, Abdun Hakirun yaktubu. Abdun Hakirun kataba ismahu qabla ismi. Hamba yang lemah ya, dari rakyatku, dalam satu riwayat dikatakan menulis namanya lebih dulu daripada namaku. Saking sombongnya itu raja, maunya dia itu namanya dulu ditulis baru nama Rasulullah. Tetapi ini Rasulullah dalam suratnya dia tulis min Muhammadin ila azimi Kisra, dari Muhammad kepada Raja Kisra. Namanya dulu mah, oh, dia lihat baru namanya dia lihat langsung narobek suratnya, saking sombongnya itu. Akhirnya sampai berita itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mazzaqallahu mulkah. Semoga Allah itu mengoyak-ngoyak kekuasaannya, dan terbukti. Keesokan harinya dalam satu riwayat, ada juga riwayat mengatakan pada saat itu juga. Jadi ketika kembali itu suratnya, kembali utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membawa surat itu kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh orang-orangnya ya, orang-orangnya itu raja. Nah, pada saat itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mazzaqallahu mulka. Semoga Allah itu menghancurkan kekuasaannya.
Keesokan harinya datang lagi utusan menyusul. Datang utusan menyusul lagi ke sini ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan utusan yang datang itu, utusan dia, orang-orang dia itu memberitakan bahwa masih ingat ini? Raja kita telah dibunuh oleh anaknya sendiri. Tidak pernah ya? Di mana saya sampaikan? Kalau tidak salah di sini atau saya salah ingat? Saya salah ingatkah? Tidak ada sama sekali. Tidak pernah di? Oh, ada yang bilang pernah. Pernah ya? Ada yang pernah? Ya, kalau tidak salah itu pernah saya ceritakan itu. Kalau saya tidak salah itu pembahasan tentang lahirnya tanda-tanda yang aneh ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Kalau tidak salah, salah satunya itu keluarnya cahaya ya waktu lahir ya Sayyidatuna, melahirkan Sayyidatuna Aminah, lahir dia melihat cahaya yang menyinari kerajaan Rum dan kerajaan Persia terlihat itu. Nah, para ulama mengatakan bahwa itu petanda bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam kelak akan menaklukkan dua dinasti yang paling besar, imperium paling besar pada saat itu. Kalau saya tidak salah pembahasan itu. Akhirnya tiba-tiba lari kepada Raja Kisra, lari kepada Raja Romawi kalau tidak salah ya. Ada tulis? Ada. Nah, itu ada catatannya. Jadi ya. Apa di situ? Oh iya, baca. Itu kalau tidak salah. Oke, ya tidak masalah ya. Hanya sekedar anji, sekedar bukan ji berarti anu. Sekedar cuma mengingatkan lagi kembali. Jadi, nah itu kan salah satu yang membuktikan akan kebenaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dimaksud di sini. Al-ikhbaru bima sayati, memberitakan sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari. Oke, terus. Ya, dan sungguh memberitakan Nabi sallallahu alaihi wasallam an asya'a katsiratin, dari banyak sesuatu, banyak sekali Nabi beritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, pahadasat tiba-tiba itu terjadi, kama akhbaru anha, sebagaimana dia memberitakan tentangnya, kata musannif di sini. Jadi terbukti tiba-tiba betul-betul terjadi. Oke. Wa minha, dan di antaranya kata beliau, oke. Terus ya, wa minha, di antaranya adalah ma la yanfa'u minhu al hadas wa takhmin, apa yang tidak bermanfaat darinya itu al hadasu, dugaan-dugaan, wa takhmin, dan ketersembunyian. Maksudnya apa? Maksudnya itu termasuk di antaranya ya, berita tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari tiba-tiba benar yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang sudah tidak bisa ditebak lagi, tidak bisa disembunyikan lagi, artinya ini sudah pasti, sudah jelas. Apa dia? Kal ikhbari bi anna ruma sayaglibun, ya, pemberitaan bahwasanya ya Romawi, Rum itu sayaglibun, itu akan menang nanti. Nah, ini diabadikan dalam Al-Qur'an ini. Jadi dalam surah langsung namanya ini ya, bagi surah Rum ada dalam Al-Qur'an. Jadi di situ dikatakan alif lam mim ghalabatir rum fi adnal ardi wa hum mim ba'di ghalabihim sayaglibuna fi bid'i sinin. Oke, itu bunyi ayatnya di awal, pas di awal-awal surah Rum. Oke. Nah, terkait dengan pemberitaan Rasul sallallahu alaihi wasallam akan kemenangan orang Rum, itu ternyata juga terbukti. Jadi asal muasalnya ini sebab nuzulnya itu ayat itu terkait dengan orang-orang kafir Quraisy ya. Pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mereka gembira sekali ketika orang-orang Rum ini dikalahkan oleh orang-orang Persia. Jadi
bertempur terus ini dua imperium terbesar pada saat itu, yaitu dinasti Romawi dan dinasti Parsi, itu bertempur. Nah, orang-orang musyrik pada saat terjadinya pertempuran itu dimenangi oleh orang-orang Parsi, mereka gembira, orang-orang musyrik. Di awal-awal kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka gembira sekali. Kenapa mereka gembira? Karena mereka itu menganggap diri mereka itu seanggota dengan orang-orang Parsi. Kenapa seanggota? Karena Parsi ini orang-orang Majusi, orang-orang yang bukan orang Ahlul Kitab. Romawi adalah orang-orang Ahlul Kitab. Nah, Romawi ini di benak mereka itu sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan pengikutnya para sahabat, orang-orang Ahlul Kitab dikategorikan seperti itu oleh orang-orang musyrik Makkah. Nah, pada gencar-gencarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah di awal-awal, tiba-tiba terjadi itu kejadian, menang orang Parsi mengalahkan orang-orang Romawi. Oh, gembira orang-orang kafir Quraisy. Nah, pada saat itu mereka mengatakan bahwa kelak nanti juga orang Parsi itu akan mengalahkan Muhammad dan juga para teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Itu kata dia. Nah, pada saat itu turunlah ayat Alif Lam Mim Ghalabatir Rum. Ghalabatir Rum. Rum itu dikalahkan. Pada saat itu Rum itu dikalahkan pada suatu tempat ya, yang agak dekat di Makkah, dan mereka setelah dikalahkan nanti akan menang dalam rentang waktu Bid'isinin. Bid'isinin itu ya tidak sampai 10. Jadi setelah itu, setelah kejadian itu, suatu saat nanti Rum itu akan mengalahkan Parsi. Nah ternyata terbukti. Bahkan kalau mau kita berbicara tentang riwayat panjangnya itu sampai-sampai Abu Bakar itu rela, bahasa kasarnya taruhan, tetapi bukan taruhan ya, menggadaikan. Jadi orang Ubay yang itu yang dibunuh tadi, Ubay itu dia bilang sama Abu Bakar, kira kan Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang itu bahwa akan menang nanti itu Rum, karena turun ayat sama dia. Nah, kalah nanti itu orang Parsi. Nah, menyebar itu berita di tengah orang-orang kafir. Kemudian kata Ubay bin Khalaf, mau enggak taruhan? Kata baginda Abu Bakar pada saat itu, ayo taruhan kita, bahasa kasarnya seperti itu. Apa? 10 ekor unta disiapkan, digadaikan oleh Ubay bin Khalaf. Nah, sampai masa 3 tahun. Karena dalam janjinya Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menang nanti Rum dalam beberapa tahun ke depan. Nah, pada saat muamalah itu ya, kayak taruhan itu, kata Ubay, ya 3 tahun lah kita lihat. Kalau ternyata tidak terbukti, maka saya ambil semua ini unta. Kurang lebih seperti itu. Nah, melapor baginda Abu Bakar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tambahkan sampai 100 kalau bisa. Tapi sampai 9 tahun, karena bid'un, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari 3 sampai 9 itu bid'un, kata bid'un. Nah, ayat itu mengatakan fi bid'i sinin. Tambahkan, tetapi janjikan kepada dia, kita tunggu sampai 9 tahun. Mau dia Ubay bin Khalaf, tetapi meninggal duluan dalam catatan sejarah sebelum perkataan itu terbukti. Nanti perkataan itu terbukti, artinya menang orang Rum mengalahkan Parsi itu pada saat perang Hudaybiyah. Nah, di situ terbukti. Akhirnya baginda Abu Bakar ambil semua itu, harta itu dari anak warisnya, di pewaris daripada Ubay, karena orangnya sudah meninggal dunia. Nah, itu kalau mau cerita panjangnya. Jadi salah satu yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan itu terbukti adalah terkait dengan kemenangan orang-orang Romawi. Ya. Terus iya. Ya, hatta ba'da an qaharahumul fursu qahran syadida, setelah mereka itu dikalahkan oleh orang-orang Parsi dengan kekalahan yang sangat telak ya syadidan, hatta bahkan sampai kadu hampir saja mereka yahtalluna al-Qustantinia, mereka menguasai Qustantinia ya, asimata mulkihim, yaitu ibu kota ya, kerajaan mereka ya, hampir saja itu dikuasai ibu kotanya oleh orang-orang Parsi itu, saking menangnya itu, saking tergusurnya mereka, saking kalahnya mereka itu. Oke. Terus oh ya, ada di sini yang sebutkan ya. Fal ikhbaru, adapun pemberitaan itu ya, izan. Ha?
Fal ikhbaru idzan, ya, pemberitaan itu pada saat itu adalah bi annar Roma, bahwasanya orang-orang Romawi saya ruduna ma faqida minhum, nah, mereka akan mengembalikan apa yang telah hilang, ya, faqida minhum daripada mereka artinya kekuasaan mereka, kekalahan mereka, ba'da bid'i sinina, setelah ya beberapa tahun ke depan, bid'u ya, antara 3 sampai 9 itu kalau bid'u, la yakunu, tiadalah itu ada illa min indillah, kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Mustani, kalau begitu pemberitaan itu ya, ikhbar idzan, ya, pemberitaan itu kalau begitu bahwasanya Romawi itu akan mengembalikan apa yang hilang daripada mereka karena kekalahan, tiada lain kecuali itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti nabi yang mengaku bahwa orang Romawi ini akan menang berarti adalah nabi yang betul-betul nabi dalam pengakuannya bahwa dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Oke, terus. Nah, walidzalika, oleh sebab itulah istagharabahu jiddan, sangat menganggap asing, ya, apa ya? Istagharabah itu menganggap asing, aneh ya. Jiddan sekali ba'dul musyrikin, ya, sebagian orang-orang musyrik. Jadi orang musyrik itu mengatakan, "Ya aneh sekali, enggak mungkinlah." Itu maksudnya istagharab. Enggak mungkin. Apa ya bahasa kita, menganggap jarang, ya, menganggap tidak mungkin, min Quraisyin, daripada orang-orang Quraisy, mereka menganggap tidak mungkin itu terjadi, bahwa orang-orang Rum akan mengalahkan orang-orang Persia, tidak mungkin. Ya, warohana ala dalika, wah ini dia, warohana ala dalika, dan orang-orang Quraisy ini menggadaikan ala dalika, atas yang demikian itu, Abu Bakrin, kepada baginda Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sampai-sampai mereka mau, bahasa kasarnya, taruhanlah dengan baginda Abu Bakar karena mereka yakin bahwa Rasul ini pembohong. Itu mereka, ya, orang-orang musyrik. Tapi ternyata tidak seperti itu. Wa qad haqqaqallahul khabra, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah membuktikan berita tersebut, berita yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke. Sedikit lagi, nanggung. Ya, fastahaqqa siddiqu ar-rahna, akhirnya layaklah baginda Abu Bakar As-Siddiq terhadap gadaian tersebut. Bahasanya ya, karena memang menangi baginda Abu Bakar dalam taruhannya itu dengan orang-orang kafir Quraisy. Oke, wahaga, dan ini qalilum min katsirin, itu sedikit dari paling banyak, saya tika tafsiluhu, yang akan datang kepadamu nanti penjelasan rincinya, tafsilnya insyaallah taala, jika Allah itu menghendaki. Jadi akan ada pembahasan nanti di belakang ini, kebelakang terkait dengan kebenaran setiap kata-kata yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya di sini pada pembahasan kita, penekanannya adalah lebih kepada tabsyirah, bisyarah di dalam kitab Taurat akan hadirnya suatu nabi di kemudian hari yang sama dengan Nabiullah Musa sifatnya, tetapi tidak pernah ada itu terjadi pada Bani Israel, dan itu yang selalu ditunggu oleh orang-orang pada saat itu sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, tiba-tiba mereka ingkar, padahal mereka menanti-nanti, menunggu-nunggu itu, karena kitab mereka mengatakan akan ada nabi, hanya karena faktor satu adalah gengsi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari kalangan orang Arab, dari kalangan kaum pengembara, kaum yang tidak beradab versi sejarah pada saat itu. Itu yang kemudian membuat mereka gengsi, karena mereka orang-orang Yahudi atau ahlu kitab adalah orang yang berilmu pada saat itu, statusnya di tengah masyarakat. Jadi satu adalah gengsi, yang kedua adalah bagian, yang kedua adalah faktor karena mereka takut kehilangan mata pencaharian, bahasa kasar. Jadi para pendeta orang Yahudi itu, mereka sadar bahwa Rasulullah itu benar, dialah yang dimaksud di dalam kitab kami. Tetapi ketika kami paparkan tentang kebenaran kitab kami, bahwa dialah yang dimaksud sebagai nabi akhir zaman, maka jamaah saya akan lari ke sana. Saya mau makan di mana? Nah, karena mereka makan itu dari jamaah-jamaah mereka. Itu yang membuat mereka ingkar sebenarnya. Jadi intinya masalah bisyarah terkait dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, pokoknya kita camkan di dalam hati, ada semua di kitab-kitab terdahulu. Ini loh yang bahkan
langsung ada beberapa nama itu, bahkan di sebagian kitab-kitab terdahulu langsung untuk kan di sini tidak jelas ya. Kalau di sini di kitab Taurat Nabi bilang apa? Nabi. Ya tidak nak sebutkan namanya. Kan setelah Nabi Muhammad Musa banyak nabi kan begitu. Jadi kayak belum soreh lah. Tetapi ada beberapa kitab-kitab terdahulu yang memang nak bahasakan muntun di situ namanya adalah Ahmad. Satu nas mengatakan bahwa namanya adalah Muhammad. Tetapi kemudian di kitab-kitab perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, nama itu kita tidak temukan lagi. Di mana? Nah, hilangkan oleh para pendeta-pendeta kitab itu, ulama-ulama mereka. Bahaya ini kalau ada Nabi Muhammad di sini disebutkan, nanti orang-orang lari ke situ nanti. Itu akhirnya nak hapus. Bahkan ada masih abadi sampai saat sekarang di dalam kitab-kitab suci mereka, saya pernah terbaca, tetapi dirubah dari Muhammad menjadi Muhammana, pakai nun dan pakai alif di belakangnya, bukan pakai dal. Dan ketika mereka ditanya siapa itu, mereka mengatakan bukan Muhammad, ini Muhammad lain, Nabi Bani Israel ini, bukan Muhammad, Nabi Muhammad. Tetapi faktanya menurut Ahmad Ad-Dedad, ini ulama yang mengkaji benar terkait dengan masalah itu, dia mengatakan bahwa itu adalah Muhammad asalnya, tetapi mereka rubah. Ada yang dirubah sedikit, ada yang parah, dirubah parah menjadi Faraklit. Faraklit itu bahasa Ibrani, yang dimaksud adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di kitab suci mereka akan ada nabi di akhir zaman yang akan menebarkan kebaikan merata di bumi, namanya adalah Faraklit. Faraklit namanya. Ada juga yang memang dirubah, dihapus sama sekali. Mau ku cari kemana ayatnya dalam kitab-kitab terdahulu, tidak ada. Nah, hapus muntong. Jadi entah satu dirubah biasa, ada yang dirubah sama sekali, ada yang dihapus sama sekali. Apapun itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang menjadi bisyarah di dalam kitab-kitab terdahulu. Hada wa billahi taufik. Ya, baca doa ini. Balik makosidana wafilana nama doya wasian karomia Rabbi bin Mustafa. Balik makosidana wafilana nama doya wasian karomia Rabbana karena bima alam tanah Rabbi alim. Fakina wa fakti anana wa korobati lana fidina Rabbana mfa'na bima alam tana Rabbi alimna ladhi anfa'una Rabbi fakina wa fakti anana wa korobati lana fidina. Allah. Allah.